Ini tak apa kira. Allah. Dua ni puasa tak jenis kau. Oh, dia kok mak ada wisi kek ni putih roh. Kita temeh pahit mulut eh, makai pun. Tak suka kau makan ni, Allah. Nasaq wa ta'aku ba'ani Allah. Gaudi ya dengan kaisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillah ma sha Allah la yasbuku khayra illa Allah. Bismillah ma sha Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى كشوع أبومي ساتو دوا ساتو الله ساتو دوا ساتو Summa stusni ya kan? Summa stusni ya kemudian dibuat kecuali min ibtali tanahnuhi daripada membatalkan orang yang berdaham ni fis salati di dalam sembahyang. Maknanya orang yang berdaham di dalam sembahyang batal. Sekiranya nyata dua huruf. Jadi dikecualinya masalah qauluhu naifa'i ustusniyah. Akan perkataannya perkataan musannif illa fi fatihatin malaika pada baca fatihah. Maknanya seorang ni semaya dan dia baca fatihah dia ni tak boleh dengan sebab sakit tekuk ke ataupun tidak mengeluarkan suara. Tak boleh. Bila tak boleh dan tak mengeluarkan suara, dia muka kipas lagi ni.
Okey. Minggu keripah lah. Jadi apabila dia tak boleh menguasai, jadi dia berdaham dah. Dia buat M dah weh. Tujuannya nak we boleh baca Fatihah, maka hukumnya tidak batal. Tapi jangan berdaham di surah. Kalau kita berdaham di surah, nyata kata dua huruf, maka batal lah semuanya kita. Tengok mireh. Kalau tiada apa mi baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid. Lalu baik. Lepas tu maka ambil Malik Yawmid Dini. Baru tu baik. Jadi hukumnya tidak batal kalau Fatihah. Kalau surah batal supaya kita berdaham. Au tashahudin akhirin ataupun tashahud akhir. Yang pun tak batal juga kalau berdaham ketika kita baca tashahud dan tidak mengeluarkan bacaan kita. Kalau semata-mata berdaham tu batal. Maknanya tashahud keluar molek. Fatihah keluar molek tapi kita saja mereka tu. Jadi bukan tempat nak belah situnya. Jadi batas maya dah gitu. Dah sedih dah. Jangan dah maya. Tengok dulu deh. Tengok habis dulu. Ya'ni menghendaki la ia musannih bihi dengan dia dengan tashahud ni. Ma akan barang lafaz yashmalu malakapi ia ma as-salata akan selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ba'da tashahud. Masuk juga selawat. Maknanya diri selawat pun masuk juga kalau kita selawat di dalam semayeh tidak keluar suara kita dengan sebab penat ataupun sakit kok ataupun batuk suhaimi pun tak apa. Tak batal semaya deh. Tapi jangan buat main-main lah. Lama orang cukup dah ya lagu tu batal semaya tu tu sebab dia bermain-main dia. Bila kata tak apa ni iza, kait pada kata tidak batal tu kait pada kata illa tu deh. Sakut pada kata illa idham tana'a apabila menegahlah ia seorang min qira'atihima daripada baca kedua-dua ayil fatihati wat tashahudil akhiri daripada fatihah dan tashahud akhir. Maknanya ia tak boleh baca. Dia nak baca kan sirron ai bisri dengan apa nama ni dengan sir dengan kohoh-kohoh ni tak kalau jahran tu dia nak baca kohoh pun tak dengar ya sebab gening ya sebabnya ya kalau rukun kauli ni kita kena baca kohoh tapi kohoh kena dengar diri kita ya tak serupa kita jadi imam ataupun kita sembahyang maghrib isya tu ya baca dengar tapi masalah ni miro ya nak baca kohoh tapi kohoh pun tak dengar juga tak tubik juga ya kena untuk baca Fatihah, untuk baca tashahud, untuk baca selawat. Orang lain pada tu tak boleh kita nak daham. Dari sini ya tak royak selagi ni deh. Nanti kita tengok kok dalih. Apa namuk salam. Salam ke assalam tu ya nak. Boleh ke tak kita nak berdaham kerana salam pun masuk dalam rukun juga tu. Tapi sini ya tak royak, mungkin kita tengok depan lagi. Sebab apa imtana'a, imtana' bi yang takluk pada imtana'a. Bisa babi balghamin dengan sebab balgham. Tu dia dengan sebab balgham. Apabila riak-riak banyak kok, ia jadi bersumak juga saluran apa? Tekok kita. Duk belendah dalam tekok. Makan gapo miru balgham banyak miru. Ada dah. Kek kau ni balgham ni. Ana? Susu kan ya. Okey makan susu-susu sokmo ke? Jadi minum susu ke? Belendah. Jadi geriak oleh tekuk. Apabila jadi geriak oleh tekuk, baca-baca, ya belanlah. Kena, tekuk. Lepas tu, kalau hak duduk, hak zahir, dah oleh mulut, dah yang duduk telah. Lama, pun yang telah, batah maya, tak? Tak boleh kocek. Tak, tak apa. Batah, tak? Gana? Jangan bunyi, ya? Pokok. Tapi sebenarnya tak sih bila le kocek sebenarnya kita sebut. So godoh lek bawah kita pati Yesus kita sapu. Gaje di kain. Syirau ya belengah oleh gaya pula. Tu dia. Sama gitu. Yesus dia tepi lek kiri kita. Pati Yesus kita gaje. Di kain kita.
Ah, pasal pun tak. Lepas tu salih dengan gul pahamaya banding. Oh, siap lalu gul salih pula. Oh, warna gil saja orang ini. Dok kawai jual cendok. Dia tak ada masa tangan. Ya, aku tak. Dia kaya aku. Oh, itu ada telefon tak? Apa nama? Habis jima. Ada telefon ke mana? Ya, ya ada tak wasak. Ya, ya ada buat jamu. Weh, gini. Gini makan. Ya. Ya. Oh, poya poya ada itu ada ya apa jadi ya ni. Kita wak lek men masa tadi lah. Ada tu Yusuf saya ko mati kita wak anak kita sikit tak suku ke lah. Cuma ya ada wak gitu lah. No. Cuma ya ada pesan kita pun. Tak kita suruh nyapa. Itu masa tak sihat dek. Masa Allah nak gerak gimana lah. Mah ni dak. Ingat molek eh. Kau tak? Eh, mana saat ni lagi berat eh? Dua satu tak? Haa, ah, lagi berat. Haa, ah, Miru. Kenapa dah Miru deh? Hei, Miru deh. Haa, ah, kita baca buat habis dulu. Wa nahwihi dan umpamanya umpama balgham. Wa nahwihi dan umpamanya umpama balgham. Baca buat habis dulu, nanti kita tengok di dalis. Kita kira. Fayu'zaru maka diuzur maka dimaafita nahnuhi pada berdaham. Lidzalika kerana demikian itu demikian imtina'i min qira'atihim. Dalika dalika imtina' dalil ada wa'ad dalil dali, ya. Lidzalika ya tak dalil ai limtina'ihi kerana tertegas age min qira'atil Fatihah wa nahwiha wa nahwi Fatihah. Wa tu'zaru dalika dari ma'akan demikian itu demikian tanah nu. Demikian berdaham alaihi di atasnya, di atas seorang yang tak apa dah. Maknanya, dahan ni kena tengok pula. Tapi ada juga orang yang semaya lagu ni, ni kita pun rasa payah kan ni. Dia semaya, dia dengan payah. Jadi, macam berat pada dahan lagi. Tapi kali dia tak sengaja tu lah, dia tubik diri. Ada kadang jenis orang yang tak baik, bila dia lepas ada makan kau, dia maya. Loga gulik bagi kai kena kai kia kani. Tanya makan betah pula gugir. Alhamdulillah rabbil alamin. Dah pula kaya aku. Tak boleh gitu tu. Jangan melampau lah gitu jadi bermain-main deh. Lagi-lagi deh. Wa fi ma'nal fatihati baca wabihilu. Dan pada makna fatihah. Wa tashahudil akhiri fi ta'lu mazukhabam qadda wa masuk tanah khak mana kullu zikrin wajibin amuk tanah makhak ialah tiap-tiap zikir yang wajib. Ha, saat ni baru habis awak ke muskil lah Amiru tak awak kata masuk tak salam masa ni je kajak Amiru eh apa kata smiyatil ula seperti beri salam yang pertama aja lah sebab di mata yang tak kajak tu maknanya salam ni pun boleh juga kita dah kalau tak tubik assalamualaikum. Sedih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak apa. Oh, yang kedua tak apa lah. Mungkin sudah dah. Gitu lah. Gila lagi. Dan boleh juga wabadalil fatihah atas balik ke tasmiyati. Dan seperti ganti fatihah. Indal ajazi di sisi lemah anha an fatihah. Tak apa juga. Seorang ni semaya. Ia tak pandai tihah. Ia duduk mana Miru? Ia tak pandai tihah ni Miru? Ya ada yang ada ulam atau tak ada Quran nak belajar. Oh, baru kelik orang pergi bukit tak. Ha ni kelah tak anda petih ni pergi bukit tak. Jadi bukit marok lah bukit keluar lah. Aduh, banyak plastik kejap lah tak. Kalau bawa kalau bawa udak ni belanja nasi udak ni teh juga tak. Tak jadi dengan kita. Tu ya jadi dia kata tak apalah kalau kita apa tu kita tak ana tiah kita semaya kita ganti dengan ayat Quran ko atau zikir masa kita nak zikir ganti tempat Fatihah pun boleh dah. Ha deh. Bi khilafi hak ni tak boleh ni bi khilafi ma bersalah bagi lafaz. Laisa bukala ya ma bi wajibin bukan perkara wajib dalam semaya makna bukan rukun kaulilah. Baz ada hak balaisan ni deh. Kasurati seperti surah ba'dal fatihatil pada surah ba'dal tihah pada tihah surah lepas tihah kalau kita baca lekat jangan deh kita baca lekat-lekat kita kalau sekiranya orang dengar nyata dua huruf kok batas mai kita mirror nampak mirror deh
ya 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 tawak tafriq dia lah. Seorang kata fa innahu yubtilu salatah. Nah takdir kita dah tawak tafriq dia hazah tafriq dengar tak? Tawak tafriq sikit ai fa innahu yubtilu salatah. Maka sesungguhnya mana bedehin hak bukan bagi hak wajib ni yubtilu salatah membatalkan sembahyang. Dalil tak? Dalil tak ada royak dia tak? Habis itu. Makin dekat eh. Habis. Tengok dalil pula. Mana ngah dalil ngah? Kat mana ngah? Illa kami tu. Illa, illa. Kau azihan haru eh? Ayah zahara tu tak? Orang tak baca lagi lah atas sikit pun ni tak? Tahan. Apa supaya tu tak? Ha, baca tak apa itu baca. Kau lu ayah zahara bihi harfani. Kata bata tu nyata dengan dia. Nah, dengan mana apa ni? Dengan wahidin. Gapa dia duk sebenarnya suka. Gapa lagi ngah? Nangis, betiu, mengerang dan berdehe. Semua tadi tu kan? Nyata dua huruf au harfun mufhimun ataupun nyata satu huruf yang memberi faham. Patak tak mai. Sehuruf ya, tapi orang dengar tu faham. Ha. Wa illa jika tidak, mana jika tidak nyata kalau ia berdehe, kalau ia suka, kalau ia menangi, fala tabtulu, maka tak batal. Hadza ai hadza tafsir. Ini tafsir, ini tafsir kata lagu ni ni, nyata dua huruf atas satu huruf ni. Huwa ia ia hadza ni al asahu ila kau asah. Kau asah kata batal sekiranya nyata dua huruf. Ingat deh. Wa muqabiluhu dan bermula muqabilnya muqabil asah khaba annaha bausa salah la ni ingat ni kalau kita tanya la tabtul tak batal ya salah bizalika zalika semua tak dengar weh mutlakon zalika dengan demikian kau kokoh dahku buka nafi ani tanah nu tak batal belaka mati atas. Jadi muqabil bagi kaum yang muktamad dia kata tak batal. Kau sahih tak batah. Tak batah. Kau sahih kata batah. Kalau nyata dua huruf. Kau asah kata batah nyata dua huruf. Lawa bagi kau asah kau sahih kata tak batah. Sebab apa? Sebab deh. Umayah nak nyata dua huruf. Tak? Mira tak? Suka. Suka kau dah senyum lah. Kalau suka ha 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 apa Fir'aun tu. Batah lah kau tu. Ni suka biasa dengan mana apa Fir'aun. Kata tak. Dah ada cerita Fir'aun lah. Fir'aun tak ada tengok ni tak. Tapi kau ni je kata tak apa. Mutlakon semata-mata. Mutlakon semata-mata. Ai bila tafsirin. Buat gitu deh. Dengan tak ada tafsir dah. Dia tak atas mata. Nyata huruf. Nyata huruf. Sebab apa li kau nihi kerana keadaannya. Keadaan tadi tu lah. Daku buka nafku ani tanah nuh tadi tu. La yusamma fil lugati kalaman ya tu. Tidak dinamai pada lugah kalaman. Kala ya lah. Orang panggil kecek gitu. Tak panggil kecek. Oh, pada main-main ya sejuk. Nama kecek gawah doh ya gitu ni. Doh tak panggil kecek. Cuma orang panggil mengerai. Sebab apa nak tinggal gawe. Oh, mengerai ke tak? Tidak sedih gitu. Ya na. Ya aduh. Cung. Wasing ke? Kalau dia yang mengerasi dengan sendiri tak apa hok takut jadi main ke tak. Aci. Wah, tu patah. Agak tu sebab dia jadi talak main-main ni tak disuka. Kalau mengerasi sendiri ke? Pang pas pore nyakit berdua ke? Pang kuat. Tak. Batuk-batuk kuat tu tak boleh juga tu. Ya batuk je ni. Ya tak ada batuk alih je buat juga. Batam aje lah gitu. Lagi-lagi tak kau intaha ka hakahu fi syarhi Muhammad Ramli. Leh. Dia ambil kitab sah-sah saja lah kira ni. Di kita ya tak ada. Merak. Qauluhu wa alla yaghlibahu bawasa tidak mengerasi akan seorang zalika demikian itu ya tafsir aima dzukira minal khamsati itu zalika lima kago tak ada sekira tidak mengerasi ya ada juga orang mengerasi ni betul tak supaya garak ya baca Quran ya ditiuk kerana apa kerana mengerasi tak boleh oh caca ayat-ayat Quran pak-pak neraka ke eh. Tiuk tak. Apa pun tikmim kau ke? Biasa dengar dah tikmim kau baca dah. Terawih ke? Tiuk. Tiuk tak. Tapi muka mazhab dia tak apalah. Gerak banyak lagi pun jadi.
Ada apa dah? Ha, cuma cerita jangan tiru sudah lah. Pergi Mekah tiap klik rumah kuliah pun tiap juga. Dah ada apa dah? Oh, nak ayah habis lagu tu. Jangan tiru. Tiap kau pergi kapi. Kerana kau kapi asuk dengan aku siap. Nanti tak. Ada silap pergi jauh tu. Wa misluha dan berumpamanya umpama khamsah lima ni atta ahwuhu mengerak wal atas atas ni jenis ponamu bersing gerak dan watta ahwuh ni menguak ngatuk subuh ngatuk apa ngerak tak atas amma idha galabahu ay koharahu madhukirah mengerasi ia benda ni akan seorang bagai disebut mananya miruwe tak boleh nak ok lah mudah deh. Ha, tafrik dia jawab amma jawab amma fa innahu yuzaru dima'a gua pada dima in zahara minhu harfani au harfun wahidun walaupun nyata daripada saat ni tu miru dak daripada mengerai kau gapo ikulah miru harfani dua huruf au harfun wahidun apa itu walau min kulli nafkhatin walaupun tiap-tiap nafkhah dia tiap-tiap tiup dia wa nawi hada umpama nafkhah ni tak apa juga eh. Sekiranya tak boleh nak ok lah ni duk kecek dah. Fa'illam yazhar minhu maka jika Allah tak nyata daripada seorang zalika akan demikian itu. Fala butlana maka tak batal bitifakin. Ini itipuk lah. Kalau ia tak nyata, ini ia tak ada khilaf, ia tak batal. Hak batal ni duk khilaf tetap nyata ke tak nyata. Wa in zahara minhu dan jika Allah nyata minhu daripada seorang aksaru lebih banyak min harfa ini daripada dua huruf. Li gola batil mazkur kerana mengerasi demikian itu. Mana kalau kira amat banyak doa lah. No. Hak ni ya kata batalat salat tu juga ni. Batal juga kalau kuat doa pun. Illa malaikat apa? Iza suara apabila jadi seorang zalika dengan mazkur adalah batuk kau bersin kau menguat. Ya jadi ke apa? Maradon muzmina. Ni orang panggil sakit yang berkekaler. Sakit panjang, sakit lama. Ada ke orang batuk kok? Sokok ke? Boleh? Okey, okey sok kuat ke. Ya dia pun ya duk. Okey, kan dalam maya pun duk kan. Jadi orang lagu ni tak apa pula. Ini satu penyakit dia yang tak boleh nak tu. Patut kuat dok. Sokok. Asal dia isak ramai dok. Fida. Anak itu dia ada tengok tok tua rumah sokok eh. Dia ambil gatu pondok eh. Panjang-panjang pokok isak. Ya tok kaki tahu hoi wak. Hidup ya hidup ni hidup ada kursi ya wak ya budak lah ya tak boleh hajar depan dia ya budak ya tengok kan ya budak tiru tiru kena jekot dia membatang tak tahu mana kau lain sokok mungkin budak tina ya tak gitu dah budak jatuh kan abak orang tua-tua ya lari sokok depan anak ya tiru budak tiru tak. Haisu sekira, dia katanya sekiranya lam yakhlu. Tidak sunyi zamanun oleh masa minal wakti daripada waktu ia sa'usolah yang teluk oleh semai. Teluk ia masa as-salah tak akan semai. Maknanya batuk seumur masa, tak ada masa dah teluk. Binahwi su'alin dengan umpama batuk ni. Maknanya kalau kita nak cek masa dia, kalau nak maya pun memang tak teluk. Batuk sama-sama, ha, tak apa dah. Ha, tafrik dia fala tabtulu maka tidak batal wala i'adata dan tak kena ulang ismail mula walaupun dia batuk duduk keng oh lelah kan batuk lama ha tak apa ha tu dia demo lerok wala lah dah sokok pula kok gawa buat batuk suria ha suria dak sokok buat batuk sah dah. Bazir duit. Wah, hari pondok belanah duit. Wah, hari tak. Dia beli telur semua. Wah, hari tak pondok. Beli okok lima ya hari. Ada asal-asal. Tengok tak? Oh. Mau minyak pergi bukit ni lah. Tengok dia beli ke sana. Tak. Pondok yang kau sikit. Tengok. Ada asal-asal bukit ni. Tengok. Oh. Ada faedah mana. Tengok. La faedah tafis safar. Ada faedah ni. Tapi. Ya orang boleh sabar yang di sini dah tak boleh sabar apa nama orang tak berhala ni ngaji kan tak kena orang berhala apa walau jahilah dan jikalah jahil ia seorang butlah naha akan batalnya batal bagi mazkurat tadi ya jahil kata semua tadi tu batal
bi dia jahil kata bi qali lit tanah nuhi, dengan sedikit tanah nuh. Ma'a ilmi serta ya tahu sa'ge bi tahrimil kalam, dengan haram kecek. Ya tahu kata kecek ni haram, tapi ya tak tahu tetap batal dengan tanah nuh sedikit ya tu. Ha, makanya fa ma'dzurun ai fa huwa ma'dzurun, maka dimaaf juga. Sebab apa? Li khafa i hukmihi, kerana sembunyi hukumnya, hukum tanah nuh ni mah alal awami, tak tahu orang awam. Alah. Ya orang awam ke apabila batuk-batuk daham-daham ke, dia jarang kok nak tahu tetek deh MMN. Kadang-kadang dia buat sedikit dia tak tahu ali tak apa tak ada. Yo mepo turuk. Ha, habis di situ ngereh. Lagi ngah qauluhu badalil fatih, badalil fatihah, ganti bagi fatihah. Nah, nak habis dapat ni ngarak. Tempat depan bab lain ngarak. Dia kata ai min qadriha, daripada qadanya qada Fatihah. Banyak mana qada ya, min baki daripada baqiyatil Quran, daripada yang tinggal lagi Quran lah. Mira dak? Maknanya huruf Fatihah kita bilang lah berapa huruf semua. Mira dak? Ambil berapa huruf semua Fatihah tadi, gi ukur dengan ayat Quran lain, ganti pak Fatihah kalau tak mana Fatihah. Tapi rasa pun kalau Fatihah tak mana, cakap mana ayat. Min zikr, min zikrin, daripada zikir atau doa yang terdoa indal ajzi di silma an qadriha, daripada qadanya qada Fatihah, min al-Quran, daripada Quran. Kama huwa mabsutun fi mahalli, seperti yang dimabsut yang dipanjangkan, fi mahalli, pada tempat dialah, tempat apa nak ajzi atau badalil Fatihah. Ke surah, seperti surah, mana surah jangan kita dahir wal kunuti, kunut yang kita deh, wa takbiri intiqalina, takbir intiqalak pun yang deh, walau min muballagin, ha, walaupun daripada muballagin, siapa? Muballi lah, walaupun daripada muballi pun yang dua deh main, tak? Yang muhtaji yang berhajat ilaihi ila muballi. Sebab apa? Li isma'il ma'mumina, ha, supaya memperdengarkan makmum, walaupun dia ya berhajat ni, muballi ke, suara tu ini batuk, supaya surah lo ni, kalau ni sorok pun jadi dah tak pecah punuh habis. Sebab apa? Lima waktu dia berlakon ke, oh penat lah kita katanya tak ada, memang dia tak ada dapat lagi ni tahu ke? Ya, kat mana, mana? Mana? Oh, oh malah kabur ke dah? Kala? Dia mulut dia macam ni. Tak tahu, kita tak kenal. Ya, tak main tua ya? Memang dia? Ayah ambil timis tua lah, kan? Alhamdulillah, rak. Tak pernah, gitu. Nyanyu dia, nampak. Baca pun rasa letih benar dia, rak. Oh, letih. Ada main lah, tu. Mungkin tak ada orang lah letih. Dia lah ni. Amu balik pun lah, tegak tu juga ada. Tapi khilafan lil Asnawi, bersalah bagi Imam Asnawi. Mana Imam Asnawi kata tak apa, eh. Kalau mu balik, ngoh. Ya deh, ke? Tu juga nak berdua sorok dia, eh. Tak apa Asnawi tu, Asnawi, tapi Asnawi tu tak ada dah ni. Ni suka buat Asnawi tak ada dah. Ada seni ya. Asnawi lari dah. Ya ada 3 hari dalam sebulan. Payah koci pondok ya pergi. Tak tahu ke mana. Alah, susah juga lagu ni lah. Jadi orang okay, nak ambil kira ni jadi payah juga eh. Alah, tak. Jadi masa payah cara dia ni susah juga ni. Jadi super salah. Walau tanahnaha, janji kalau berdaham la imamuhu uli imam seorang makmum, fabana minhu, maka nyata daripadanya, daripada daham imam tadi, harfan uli dua huruf. Itu ime am, tapi orang dengar nyata dua huruf. Mereka dengar tak? Lam yufariku, ya kata tidak kena mufarokok ya makmum akannya akan imam tadi. Yang ada mufarokok terdengar tu ime am, lik kita makmum ni jangan mufarokok lagi. Yang ada, yang ada. Bapa? Hamlan kerana tanggung alal uzri, kita tanggung atas imam uzur ni supaya serah, tak tubik sogor ni kena am, ada apa nyai kadung farakon. Nah re, sebab apa? Li anna zahirah illa pada lam yufariku, kerana bahasa yang zahirnya taharruzuhu ialah jaganya, jaga imam anil mubtili, daripada perkara yang membatah. Alah marok, sebab kita nak jadi imam ni kena ingat banyak kali. Oh, dia takbir pun kena ingat dah. Bukan nak takbir wi makmum dengar ni. Nak kosak zikir lagi. Dalam tu pulak kosak taruk takyir lagi. Oh, pagi tak tertakyir nafsi lagi. Nak buhimih lalu dah sebab jadi rugi. Ada ada terlupa. Banyak perkara nak jaga. Dalam takbir pulak kena duk jaga pulak. Takut jadi tubik Allahu wa'asiyah lalu.
Ah, mirro dak. Mana banyak kargo kena jaga, bukan kata semata-mata naik atas jadah ke. Takbir. Oh, banyak. Oh, ngegerak gerak-geri kita kena jaga pula pesen makmu kalau tua selu sikit. Kalau ramah mudah cepat sikit. Oh, macam-macam kena jaga. Ah, banyak kargo tu. Jadi timi. Naam, tetapi qad tadullu qarinatun halal imam ala adami uzrihi fatajibu mufarakatuhu. Qad tadullu qarinah, terkadang ada qarinah, ada dalil halal imam. Dia kata ketika imam tadi tu, maknanya berdaham imam tadi itulah, ala adami uzrihi, di atas ketika uzurnya itu imam. Kita tengok imam tak ada uzur gapurnya, tak ada batuk dahan matuh. Dia kata sini fatajibu mufarakatuhu, maka wajib oleh mufarakahnya mufarakah ke imam. Ini juga nampak dia duk. Oh, nampak ahem ah, tak boleh ni tu imam marinuh ni. Haa, ni tak ahem ahem ke tak. Tak ada ayat siapa ayat marinuh tu. Haa, ni ke tak. Ya, bukan-bukan tak ada lagi marinuh kali. Allahu Akbar. Aje lagi we. Ha, tengok di luar we. Ha, we. Di luar bih ngah. Batas yang ha yang bermula yang ke-9nya daripada apa ngah? 9 dah ke? 10 dah. Ya, ada 10 sumare. Qad ruknin ialah memutuskan satu rukun min arkanis solah daripada rukun-rukun semaya. Ha, memutuskan rukun rukun semaya. Batal gap. Qabla tamamihi, sebelum sempena-sempena rukun amda dengan sengaja dia. Ayo pergi putus semaya dia. Lagu mana tengok contoh ni? Ka'ani'ta dalah, seperti bahawa iktidak ia soreh amidan ha pada dalam mustatih. Hal kada sengaja. Qabla tamamir ruku'i, sebelum sempena ruku. Ya ruku' dah, tapi tak ada dapat tamak ni. Ya baki ada iktidak dah. Batam aja. Sengaja dia. Mana rup? So, au sajadah ataupun sujud ya seorang amin dan sengaja qabla tamal i'tidal supo gore dalil pun be kuat kita tak ajar dah. Au jalasa ataupun duduk ya seorang li tasyahud bagi tasyah amin dan sengaja qabla tamal misajdati saniyati, sebelum sempurna sujud yang kedua lagi. Nah, batal. Wa kharaja bil amdi, dan keluar dengan kata sengaja ma oleh barang lau fa'ala. Kalau buatlah ia seorang, dalika, dalika qat'in rukni. Dalika, dalika qat'in rukni. Haka adan nasi yang terlupa. Fa inna hukmahu, maka bahasa hukumnya, hukum ma lau fa'ala dalika nasian. Hukmu ma ialah hukum barat, lau tarakahu, jikalau tinggal seorang, hu akannya akan ma, hu akannya akan ruknu, nasian haka adan terlupa. Ini tak apa. Apa tak tahu. Ha, waqad taqaddama hukmu, sesungguh telah terdahulu oleh hukumnya hukum ma lau fa'ala dhalika nasiyan fil kalam, pada kalam ala tertib di atas tertib. Ayat dengar eh. Nah, tak ayat lah tu lah. Lama rebat ni, rasa malah lah. Ada bawah sikit, ada wa'alam sikit bawah. Kita tengok wa'alam sikit. Ada bawah sekali. Wa'alam. Nanti ingat tu deh, malah nak baca. Wa'alam ketawi ulimu anna nisyana, bawasat lupo. Lupo, itu panggil lupo. La yajuzu, tidak berlaku alal anbiya ida atah orang jadi nabi. Sebab apa? Li annahu, kerana bawasat nisyan naksun kekurangan. Haa, pelik kan tu? Lupo-lupo tak berlaku di atas nabi kerana lupo tu kekurangan. Pak nabi lupo tak syahut tu? Ah, enggak tak kena faham dia tak. Lama orang tanya, nak jawab lah boleh tak? Enggak lama ke, dia tetap apa nama, kecil salah pulak tak? Nabi malah kau pulak, kau siap lah, wairah pulak lah, susah pulak tak? Dia kata silap lah, kutulah susah dah. Tak agar lah ni, dunia lah ni tak? Wa amma sahwu, adapun sahwu, fala yajuzu alaihim, maka tidak harus datang mereka itu ambiya fil ahkami, pada hukum allati yang yuballighunaha, yuballighunaha yang menyampai mereka itu anbiya ha akan nyura akan akam anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Maknanya tidak berlakulah orang jadi nabi ni mah, orang jadi rasul ni terlupa nak menyapa, tak berlakulah. Maknanya bila perintah Allah suruh menyapa, ya akan nyapa habis oi, tak lupalah kalau hak suruh perintah. Wa in jaza alaihim, dan jikalau haru datang mereka itu ambiya fi ghairiha, pada lainnya, lain pada ahkam,
lain pada hukum tu haruh. Ha, tak molek. Wa in jaza, dan jika la haruh ia yasahu. Harus lupa alaihim data mereka itu ambiak fi ghairiha, pada lain pada lain pada akam ke solat seperti semaya. Ada agak. Ya harak ni deh. Nisyan dengan sahwu ni ada beza pula. Harak ndak. Kita ni lupa belako. Tapi nyo kau harak ni ndak. Kalau nisyan ni ada pada umat, tak ada pada nabi. Ha, tapi sahwu ni ada pada nabi, ada pada umat. Ha, tu dak. Ha, tu jadi payah sikit. Asal-asal lagi. Tapi hak kita ni panggil lupa. Lupa belako ni. Lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa ngaji, lupa bukit keluar, lupa rak, bukit marak, lupa buat rikir, rak, lupa lah. Oh. Ah, ingat dong, boleh rikir ada tak? Tak. Ya, ingat. Teragi ingat, menyatakan mata boleh rikir lah ni. Apa yang tak? Amal ke ni? Lagi jumpa remuk dia pun. Meh, tak ada meh lah ni. Oh. Mana? Oh, musa ni ada. Pasal tak agak. Haa, kita mirah deh. Harap lagu tu eh. Tengok lagi tak. Faqad sahas Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya telah berlaku lupa tak? Telah, mana fa'im hadir tak? Telah berlaku lupa tak oleh Nabi kita fi salati di dalam semaknya Nabi ni. Jangan jangan pelik lah kalau tu imam kita terlupa. Wah, Nabi pada terlupa. Lakin lupa Nabi tadi bishtigali qalbihi, dengan duk sibuk hati Nabi bita'zimillah ta'ala, dengan membesar Allah. Hati Nabi duk membesar Allah ni siapa terlupa? Kita ni terlupa oleh maya ni no? Kerana nak pergi Bukit Marak. Cukup duk kereta kacik ni no? Kena kena naik awazah ni. Lepas tinggal tayar sini ni no? Banyak-banyak karut lah terlupa tu no? Weh, tayar sini tu no? Tak apalah kalau jadi berlaku gap-gap kita kira suku tu no? No? Ah, tak ada kau yang pergi mana tu? Mana sibuk kita ni, sibuk lain pada membesar Allah. Nabi di situ tu. Kau mana minum kata tu? Mana? Tak mari, tak ada ilmu tu. Gitu. Orang nak buat lelaki hari ni, saya tak buat dah ni. Ha, dia tu. Ha, tu dia tu. Wa in hadha wa ila hadha, dan kepada inilah, kepada kata qad sahal Mustafa, tak itu dah lupa Nabi dah tengah kengok dah asyara ba'duhum, telah mengisyarat oleh setengah mereka itu ulama biqaulihi, dengan kata ba'dura ya sa'ili an rasulillahi kaifa sahara. Ya sa'ili, orang yang menanyakan aku, orang tanya an Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa sahabi, apa bagaimana Nabi terlupa? Orang tanya, miru eh guano dak? Wasahu, padahal bermula lupa. Wal harap, padahal bermula lupa min kulli qalbin ghafilin, daripada tiap-tiap hati yang lalai. Lahi, yang bermain-main dak ni dak? Yang bermain-main ke? Jadi hati lalai ni duk main kata. Atau supaya kita belum nak pergi mana-mana, kita maya ke? Jadi hati kita tu duk duk kira nak mikir nak pergi kau ni jalan ni, nak cabut tayar dulu kau cukup orang kedok orang. Haa, macam-macam lah mikir. Haa, ngai upai gapo ni tak. Haa, pas ni pula cari masjid ni berapa ribu ni, orang macam ni, orang ni pula. Murah, macam-macam lah. Haa, kita tak. Haa, jadi hati kita kelah lah. Qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha. Maka sungguh telah gaib, telah hilang an kulli syai'in, daripada tiap-tiap sesuatu hilang oleh sirruhu, oleh rahsianya rak. Ha, rahsia bagi tiap sesuatu fasaha, maka lupa. Hilang gaib ke hilang apa bila gaib lupa. Lupa gapo amma siwallahi, daripada bagi hak selain Allah Taala. Ha, hak lain pada Allah tu Nabi kita terlupanya. Fa ta'zimu, maka membesar tu lillah, bagi Allah Taala. Maknanya Nabi terlupa ni terlupa selain Allah. Kita terlupa, terlupanya Allah. Kita terlupa Allah, ingat yang selain. Nabi ni selain Allah lah Nabi tu. Lupa Allah Nabi ingat. Ha, dia pusing kat tu. Nah, tu dia dak. Ada arah lah deh. Ada arah lah aku terlupa ni, tak ada arah dak. Ada-ada nak terlupa ni gi ngajar petukar malam dong. Siapa cerak-cerak orang malam lah. Ya, klik mula ngaduk. Ada asa-asa. Ada juga. Ada-ada buat kita. Siapa dah hari tu buat kita? Allah kita lain.
Lupa. Ada yang mikir yang aku dah lebih ni, ambil gift ke apa ni. Allah, kita lain. Lupa, semula tu dengan kita ni bagaimana? Haa, dah ia tukar gitu ya. Lupa, tapi tak ada arah lah ia pasal dia. Ngerak tak? Sifat yang asal semula jadi, ngerak tak? Lupa, ada ingat ada? Ada lupa. Rok, haa, tu dia. Oh, dia ngaji betul ni dah. Malah ni lah dah. Ada tak, ada tahu. Nah, tu dia tak. Nah, miru tak. Bisa tu dah. Oh, tu dia. Hak ni gana ni, hak masalah ni, hak mana ni miru. Tak acah luar ni dah. Pasal buah dah tu lama tak tu tak. Wa asyiruha dan bermula ya ke sepuluhnya. Pasal lama-lama aku dah lepuh buah kan tu. Haa, kena gili-gili ke tak. Haa, dia main atas bawah tak. Main bawah semua. Boleh anak macam tak. Atas-atas hati. Wa asyiruha ya ke sepuluhnya. Az-ziyadatu ialah tambuh. Fi fardin pada satu fardu min furudiha ayis salati. Tambuh pada fardu semaya. Kaziyadati ruku'in seperti tambuh rokuk batah. Wa sujudin tambuh sujud. Sujud tiga kali batah. Amdan. Aibil amdi. Min ghairi masbukin lah. Tapi kait daripada hak orang hak bukan masbuk. Sebab masbuk lain dah. Bapa li mutaba'ati imami kerana mengikut imamnya imam bagi masbuk. Ini lain-lain kerak. Wa kharaja biqauli dan keluar dengan kata musanna amdan ma fa'i. Lau zada jikalau menambuk ya seorang zalika akan demikian itu demikian fardin tadi ataupun demikian rukuk atau sujud tadi fardin mudah eh. Hal keadaan ada nasian dia terlupa. Ha ya sujud kali. Lupa anna akan bahasa seorang fa'ala telah buat ya seorang. Mislahu akan umpama-umpama zalika tadi. Mana? Hanifala tabutulu salatu maka tak batas maya dia. Ngarok. Masa orang gembira tak? Sebab dia terlupa. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi kita sallallahu salat zuhra. Semaya ya Nabi akan zuhra. Khomsan sahwan. Lima rakaat dengan terlupa. Khomsan lima rakaat sahwan aibis sahwi dengan terlupa. Oh, hampir ada kan Nabi? Haa, wabu kita ni rakaat terlupa tak? Sebelah lah. Walam ya'ud dan tidak mengulangi ya Nabi salatahu akas maya Nabi. Nabi tak ulas maya mulada. Nabi maya lima rakaat Nabi lupa. Bal sajadah bahkan sujud sawi lah ya Nabi li sahwi. Nabi sujud sawi. Nabi lupa lima rakaat. Wa kharaja bima dhakarahul musannifu dan keluar dengan bagai sebut akan ma uli musannif ma fa'in kharaja. Lau syakka jikalau syuk sahaja fi adadi ma salahu. Pada bilangi barang salahu yang telah semaya seorang yang akan kemah. Ya, ya syuk. Aku luar ni berapa rakan ada ni? Nengar eh? Fa'innahu maka bawasanya rak. Bawasanya ma lau syakal tadi. You benar dibina alal akali lah. Kita kena ambil suhu kue lah. Mira rak. Kita ada syuk 4 ke 5, 4 ke 5. Kita kena ambil 4. Kalau kita syuk maya kita 3 ke 4, 3 ke 4. Kita ambil 3 lah. syuk. Syok ni ya sama berat ke. Zon dia berat sebelah lah. Kuat lah. Wayal zamuhu dan lazik akan sahaja al-itmamu menyempurna lah. Mana tambah lah. Ngarok. Fa'innama. Tengok luar. Fa'innama maka sungguhnya bagi atas mendatak ia sahaja bihi dengan ngamma. La yuh kamu tidak dihukum alaihi di atasnya di atas sahaja sani. Ngarok. Tidak dihukum ia ya ma atas alaihi ala sahaja. Tak hukum lah. Mana hak kita buat tu lagu lah. Ngarok. Ngarok. Biannahu dengan bahawasanya ma tak ni tu ziyadah tu lebih lah au muhtamalu atau budi ihtimal lah bagi-bagi ziyadah ihtimal lah ngareh dalam dua ayat lah illa malaka fi fatihatin malaka kalau kita syok pada ptiho au tashahudin akhirin atau tashuk akhir fa inna ziyadatihima ni lah tak maka bahawasa tambuh pada kedua pak ptiho dua kali atau tashahud dua kali. Dia kata la tabtulus salatu tidak batal oleh semaya tak apa. Dia puah ro. Wah itu imam baca surah banyak ro. Apa dia? Kali lagi. Oh tak sudah lagi nanti tetap imam ni. Oh ya kata go pula ro. Atahiyah bi ya tak mana ada orang ke atahiyah pula. Mana nak atahiyah pula orang kata tak apa tak ada. Ha aku kau ni deh. Nanti tetap imam dia doa selak gua muro. Lagi. Falau karrara ruknan kaulian maka jikalau mengulang-ulang seorang akan ruknan kaulian akan rukun kauli tapi rukun kauli yang sifat wa takbiratil ihram lain pada takbiratul ihram lah
Kafatihatin seperti tiohod uleh acak kali, wata syahudin baca tahiyah acak kali, jawab pada laut lam tak betul solat tu, nak tak batak oleh semayanya, semaya sore tadi. Habis ngerok. Haa, tu dia. dia kata dalai sikit. Malah nak baca dalai, dia tak ngerok. Dia kata dalai sikit. Mana ngerok? Kauluhu alal akali. Boleh kasi ngerai? Kalau angkat akli ai ada dil akli bilangan yang sedikit. Maknanya kena pilih bilangan sedikit eh. Wa huwa adadul akal as-salasatu 3 fi hadal misa, pada ini misa. Mana 3 dengan 4 kena ambil dia 3. Aku syok rakaat yang ketiga atau keempat maka kena ambil 3 tak masuk deh. Wala yurja'u dan tidak dikembali ila zanni kepada zan, seorang tak boleh kembali. Wala dan tak boleh kembali juga ila qauli ghairihi kepada perkataan orang lain yang lain dah seorang tak boleh juga. Jangan kita rujuk kepada zon kita. Jangan kita rujuk kepada orang lain. Pakai hak kita ni mana? Kata tak boleh kembali kait pada la yurja. Ma lam yablughil ghairu. Selama tidak sampai oleh orang lain hak royak kita ada datawaturi akan bilangi yang bertawati. Ha apa? Nak tak? Kita 3 ke 4 dia dapat mesti kita kena pakai 3. Mana kita nak rujuk pada zon kita atau perkataan orang tadi. Malaikat orang hok royak sana itu seluruh masjid. Oh ya, oi lebih roro, cukup roro. Ha ya, nak akak demo lah. Ha, tapi tak mungkin juga, tak mungkin mana mana orang perasa kita duk maje. Ha, ada malaikat orang tepi dak. Ya ada. Ada. Ya. Ah, malah kau kau ya waso cukup dah dak. Allah. Kita nak tahiyah. Ah, dia masa dah kita. Ha. Tak ada tahiyah, masa dah dah. Kau mana ada paling dak? Dak mana ada lah berlaku lagu tu sudah dak lupa mana. Yakin. Nak kira dia tu yakin. Tapi muka kita koyak sore, muka anda ada bukan anda ada tawatu lagi. Ya tak tak nak bakal lagi kita, bakal dia lagi. Ada apa? Mereka yang tengok kawai buat audio juga tengok nak demo macam lah ni lah eng lah. Nak bakal kena bakal ada ada tawatu lah lah. Kita sila tu. Tengok. Sore banyak ketuk. Kita jenis negara tak? Negara. Negara. Dia kena negara boleh pakai apa kata. Okay. boleh pakai hal jenis negara sebab ya tak ada. Ada pemikiran langsung. Okay. Mana boleh dah ambil dengan orang. Okay. Kalau orang ni sebab kita ada khabar. Jago. Haa. Tak tak tak. Pastilah tu tak. Habis tu dah. Lagi-lagi. Wahum ayah yang eh. Wahum mereka itu ada duta waktu ni cuma mana tak? Jamun satu perhimpun ni. Tu tak? Yu'aminu tawafukuhum. Berimam lah. Yu'aminu berimam tawafukuhum oleh muwafakat mereka itu. Tak? Alal kadhibi di atas. Aman. Dia tak? Selama aman lah. Aman adalah oleh pakak mereka itu. Nampak gini tak? Yu'aminu. Yu'aminu tak apa. Mereka tak? Kalau yu'aminu, muncak amin pula tak? Dia baca yu'aminu dulu lah. Atau yu'aminu tak? Yu'aminu tawafukuhum. Aman oleh muwafakat. Selamat oleh muwafakat mereka itu. Alal kadhibi di atas menipu. Maknanya kalau ramah-ramah ni mah. Tak mungkin lah mereka nak nipu. Haa dah. Nak pakai mereka. Oh, wayuhnya walau min kufari. Walaupun dia kapi pun. Tapi ramah je wayuh. Kenapa? Au fasakotin ataupun orang fasik. Au sibianin ataupun orang kanuk-kanuk. Tak apa. Sebab dia ramah. Lepas tu dia wayuh. Wa akal luhu dan bermula sukure-kurenya. Sukure-kure ada duta watu tadi. Ma zada bagai yang lebih ala arba'atin. Oh, gitu. Lebih ada 4 orang. 5 orang. Tak apa. Tak apa. Boleh pakai demo dah lah. Dia kata fa idza balagha al mukhbiruna dhalika al adada. Apabila telah sampai al mukhbiruna orang yang royak tadi dhalika al adada. Siapa akan bilang tadi? Mana bilang tawatu dah? Dia kata amila nasya kena beramal ya seorang.
biqaulihim, dengan perkataan mereka itu. Maknanya tak nak pakai zon kita tak boleh. Pakai demo, demo kata, hei, puluh orang eh. Oh, dia rakyat kata, hei, cukup lah, tambah apa lagi. Dekat demo duduk. Hei, tak cukup lagi, tambah satu lagi pakai demo. Bawa kita tambah, ya tu cukup dah, aku nipu jeng kepala. Lepas maya, gomong lana, sorak. Amma fi'luhum, adapun bermula perbuatan mereka itu. Perbuatan dari tawatu tadi. Fala yu'malu, maka tidak diberamah. Bihi dengan dia dengan fi'lu alal muqtamad. Tidak takau muqtamad. Kali yo yo buat dengan cara perbuatan, jangan duk tiru. Yo yo buat rupa tambuh ke mana, okey? Ha, jangan tiru, miru. Kali yo royak boleh bakar kalau ada tawatu. Apa orang kata? Masalah kan, ya tak royak. Tapi yo yo bangun yo buat. Ya isyarat so kita ah ramah lah atau sakit kau tak habis itu tak kauluhu dia katanya kauluhu wa yalzamuhul itmamu, maka lazim akan sore oleh itmam rob wa yasjudu lissahwi, dan sujud ia sore bagi sahwi nadban sunnah wa inzala syaku, dan jikalau hilang oleh syak sore qabla salami, sebelum salam dia ia tambah tadi masa syak belum nak beri salam hilang hak syak tu. Bagaimana? Bi antadakara, dengan bahasa ingat sore qablahu qabla salam. Annaha akan bahawa sonyo nyerakaat ni lah rabi'atu. Hak yang kepat dah mah. Dia mulai dah. Aku dia ingat kata eh tak cukup lagi ke dak? Tambah padah tambah tu kena tak betul dah lah. Dia ingat kata lebih dah. Tambah mari boleh tambah beri salam tak ada beri salam ingat mah. Oh betul dah eh. Hak tambah cukup dah. Oh, yo kata sini sunat sujud sahwi juga. Wa'in tu royoh pada sujud sahwi juga eh. Apa? Lit taraddudi, kerana ada taradduq fi ziyadatihima. Eh, fi ziyadatiha. Pada lebihnya, lebih raka'at hala fi'liha pada ketika buatnya buat raka'at. Elah. Masa dia buat tu dia ada ihtimam kata lebih ya. Tapi tak wani kata tak cukup. Dia buat. Ngeh tak? Boyah maya-maya gi, bodo atahya abi atahya, habis lawak gapo nak beri salat teringat. Oh betul dah, tak ada lebih gapo. So nak juga sujud sahwi. Ha, tu dia. Ah, sikit lagi dah. Qauluhu, ya kata ghairu takbiratil ihram, lain daripada takbiratil ihram. Maknanya kalau takbiratul ihram tak boleh nak mengulang-ulang eh. Sebab ya takbiratul ihram ulang batang oi. Batang ni. Amma law kabbaru, jika la takbir ya seorang lil ihram takbiratin, beberapa takbir ingat oi. Ada okey okey ke Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah lambaknya majaya nusuh billah lah rak nampak maya ajak soh nak mulai orang cepat mula dah makan maya nampak sikit nusuh ha amidan hal kada sengaja nawian hal kada niat likullin minha, bagi tiap-tiap daripadanya daripada takbirat tadi yang niat alif titah akan permula air berlaku hak mula-mula yang niat permula air hak yang kedua pun permula air ketiga permula air berlaku nah lagu mana kuning rak. Ha, dia kata dakola nascaya masuklah ia seorang tadi fi solati di dalam semaya dia bil autari, dengan bilenge witi. Ah, yang masuk kata kalau orang takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi yang niat permulaan berlaku. Ya ya sini dah ibtitah laku. Ha, aku takbir awal pula. Ha, ni hak yang kedua pun dia bilah awal dak. Bukan atas zikir pun dak lah. Jadi yang akan masuk mananya? Masuk awi. Witi 1 3 5 ha 7 dak. Ah, bismillah kon. Ah, tu dia ngoi. Kalau niat iftitah dua ayat ni. Wa kharaja, dan keluar ma, minha daripadanya daripada takbirat tadi. Keluar bil asfa'i, dengan hak syma' dengan genak mira deh. Genak juga. Tak ada tak masuk ngoi. Hak 2 4 ni 8 10. Atau tak masuk roh. Ada kau kita takbir apa 10 ni. Ada roh. Kalau kali sampai 10 tu rasa susah benar rok. Nyanyo ke anak mamu rok. Kalau mai esok ke sudah tu. Ya ya lama. Ya waswah, lama dah ya waswah. Masa kita dok pergi ngaji dulu pun ya gitu tu. Allah. Allah. Ada lagi ke lah dekat dunia ni dah? Lagi. Mai saya sini lah. Sebab dia buka pondok di mana ya? Keren kalau dia buka pondok dah dan masa ha, boleh hadir kat Amor hidup keren kalau memang sang-sang yang rajuh iman kalau belanang kalau
Nang bimbel nak murid kat nu abi-abi hotel lah nah ro. Ha nak murid ramah nu ro. Ha pokoknya sain-sain ngerima kat nu. Ya was-was hati jadi macam kali bro. Tapi pak kita ni ada juga tapi tak ramah lah pak kita. Sekali dua. Ha sehari ya was-was. Ha sehari mun gaya masa rum gaya duk ngaji-ngaji lah dengan was-was ke. Bila apabila kita jadi anak murid jadi lekat. Kita boleh kita. Apabila anak murid ngaji dengan tok guru mana-mana pun, dia lagu tu dia lama ke. Jadi satu tapi ikut ikut guru ke. Kita dulu ada juga was-was tetakbir. Bila kita mari duduk dengan babo dia teruk. Oh lama-lama orang rokok oh masuk teruk teruk teruk. Jadi tak berlaku lah was-was tadi jadi. Jadi ya betul mula. Ya cuba dok. Ada agak lah. Satu penyakit yang nak mengelak tali. Miru dok. Tapi miru tak salah awak penyakit tu dok. Nyakit nak bini gelapah boleh tu. Nyakit tu tak salah. Dok. Ngoh nak pok lajak lah ni dok. Kena cari dia lah. Okay, dok. Hei dok. Seni apa ke ni? Hai, ni sokong ni dok. Ya balik kau ke senyak kia dulu ada orang gege dah. Ha. Loh. Loh, senyak apa-apa. Ha ni surat ni bere. Ha, tak apa surat mat. Allah. Tapi yang mana tadi ada dak tadi lelah. Tak ada ali sibuk ya dak. Dah. Kau boleh 5000 lah ni. Tadi. Loh. Gi ya kasih pinggir 2000 ya sampai ni. Tak klik ulak 2000 maka aku mojo dak. Ya 2000 lah 4000. Ayat kau lagi dah Allah. Naik. Gila ni dok. Dok. Tajik. Dok. Tajik ni umur berapa? Dah 30 ada ke? 30 ada dah sampai tajik dok. Eh? 30 ke 1 itu. Gitu lah ni dok. Nikah ya dok. Masuk kau ke nak nikah. Tak apa lepas ni nak kikir gapur. Lepas nak nikah ke palo lah. Penat sikit lah. Kalau ni sebuah kita orang ngaji ni penat lah. Sebab kita tak kerja. Okay? Agak kau tunggu. Lambat kau orang nak mati memang banyak ni. Saya duit ni moyak ni. Tak boleh selur. Mereka ajak. Gitu lah. Kita pun tak susah sikit lah. Sobat lah Miru tak? Tapi kalau nak ngaji, nak sabar lah. Kalau kita ni boleh sabar, insyaAllah. Kalau kita ni tak boleh sabar, Miru. Kami tak boleh ngaji. Penat lagi lah. Itu tak? Sebab apa, Miru? Masuk hak autar, keluar hak asfak tak? Lianna maniftataha. Kerana bahasa mereka yang memula iman salatan. Akan semaya, kan? Yang mula gitu tak? Suma nawa iftitaha ukhra. Kemudian niat ya sore akan iftitaha ukhra. Akan iftitaha yang lain pula. Ya kata batalat. Batal. Jadi batal. Tengok tak? Masuk dah. Lepas tu iftitah baru batal yang kedua. Lepas tu masuk yang ketiga pulak. Batal yang keempat pulak. Gitu tak? Kenapa tak? Tengok tak? Ya kata tak? Haza. Haza kata kan? Haza kata dukhuluf bil autar khuruju bil asfak ni. Tengok tak? Baik juga batak begini. Haza kata dukhulu bil autar khuruju bil asfa masuk hak witi tubi hak gu miru dak hasilun sabitun khabar hasilun sabitun iza lam yanwi apabila tak niat seorang baina kulli takbiratai di antara tiap-tiap kali takbir dia ya tak niat kan tak niat khurujan tak niat keluar ngapa nak sekiranya kata masuk hak witi tu bi hak asfak ni sekiranya tak niat keluar celah-celah ruang takbir kalau niat keluar dah ya masuk ke ruang apa orang harap au iftitahan ataupun mula takbir baru rasa kita dak ya niat tak, aku takbir baru ni ahok ni perbatal dah tak apa mir ya aku takbir baru ni mana hak tu batang sendiri hak ni sahlah panannya dah panannya. Kalau pandan niat belum nak takbir hak yang pertama, belum nak takbir kedua yang niat aku keluar dah semaya. Aku takbir masuk dah mula-mula. Dia pun niat aku belum nak takbir kedua, aku keluar dah semaya. Payah takbir baru. Tak apa. Buat tadi tentu dah. Ngeroh. Ataupun belum nak takbir hak yang kedua tu, celah tu yang niat iftitah. Aku nak takbir semula. Soal kata aku nak semaya semula. Jadi waktu tu dah.
Ora. Payah juga banding ora. Ya kata wa illa jika tidak niat antara tiap-tiap dua takbir. Maka jika tidak niat antara takbir, fa yakhruju maka keluar bin niyati dengan sebab niat, wa yadkhulu dan masuk bit takbiri dengan takbir. Kali tak niat, tubik dengan niat, masuk dengan takbir. Payah juga ni ngarok. Kalau ya tak sabit dengan niat, masuk dengan niat, tubik dengan takbir. Mak apa? Tubik dengan takbir, tubik dengan niat ngarok dok. Tubik dengan niat, masuk dengan takbir. Oh, belik molek dok. Ada yang ada pengen ada pe. Entah friend dia. Fa in lam yanwi, maka jika Allah tak niat seorang bi ghairi takbiratil ula syai'an, dengan ketia lain daripada takbiratul ula. Ya tak niat atau lain ada takbiratul ula. Amir Allah. Syai akan suatu lam yadurra, tak ada mudarat. Sebab oleh annahu kerana bahwasanya ghairi takbiratul ula zikrun, jadi zikir. Amir Allah. Gini ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hak yang kedua tak niat ula. Tak apalah hak yang kedua jadi zikir, zikir, zikir masuk mula-mula lagi. Masuk mula-mula. Ada. Apa Amir Allah? Sebab apa? Sebab tak ada niat takbiratul ula. Ya jadi tak batal dia pertama. Jadi aku dah takbir zikir lagi. Cuma kita tengok udah main tasbih aku. Payuh lah. Lepas tamu kita nak jatuh orang kapung, hebat gini Allah. Payuh. Ayat dia mudah gini, paling dah ada kita bilang takbir mula. Apa ayuh nak tahu orang so ke? Payuh ke? Dia kata gini, paling dah ada kita bilang. Jangan seluk oleh kain, dia ambil wuduk pula. Ada. Nama seluk oleh kain, waktu patah ada wuduk-wuduk. Mana paling dah ada kita bilang, patah tak? Takbir semula. Mereka nampak yang duduk. Payah orang ngaji dulu. Payah orang. Oh, banyak kargo. Pada yang mengatakan ngaji sana. Duk pondok sana. Oh, tidur makan. Tu. Nyanggup panjir. Tak ada yang kerak. Oh, sedap je jawab gitu. Mana duk pondok ni susah. Supaya yang duduk rumah juga lah. Mikir banyak kargo. Oh, sakit palu. Ada sakit palu. Ngaji-ngaji. Sakit palu. Allah. Ini pening. Oh, banyak kargo tak. Naik atas pondok pulak. Banyak kargo pulak. Okay? Oh, Allah. Pasal penat dok. Siapa tu penat dok? Tengok penat pulak. Saya tengok tak ada dok. Riap pagi. Siapa rumah pukul 11 dok. Tengok pulak tak ada makan. Itu lah apa yang kita akan kasih dok. Kita tak akan kasih lagi. Baju kain pun tak waktu bikin mau luar lagi. Oh, pasal. Sakit pada boleh dok. Bik kain. Oh, pasal. Tu bila pagi dok. Tak kaya lagi. Allah, letih dok. Gitu. Maknanya duk pondok ni kena sabar gitu lah. Anak lagi apabila kita sabar kan anak. Hok ni nak dukung, hok ni nak go. Oh, benar. Nak makan kedai takut jadi lambat. Masuk kedai ke? Lambat Allah. Buang ada demo pulak tu, kagak buat demo walaupun tak ada angin panjang juga. Ngeruk. Ha, kagak buat demo ketika tak ada angin. Aduh, so. Ha, lagi. Nggak suka, ngerak. Nggak ada kau jaga tu, ya, bagai tak ada. Haa, habis itu tak. Haa, kau lelam tak betul salat tu. Haa, bagai ni susuk oleh tayar, tak. Haa, tak patah semuanya dia. Waba'du ahli mazhabina, dan bermula setengah ahli mazhab kita, yakulu jumlah khabar. Berkata, ya ba'du ahli mazhabina, bibutlah ni salat dengan batas maya, bitakriri ruknil qawliyi. Dengan mengulangi rukun qauli ada weh dalam mazhab kita. Wa huwa ba'du ahli mazhabina qaulun da'ifun jiddan. Qaul da'if benar. Qaul da'if benar kata kalau letih 2 kali batah, kalau letih syak 2 kali batah. Ha tu qaul da'if benar. Intahashin. Ha habis di situ. Benar tak? Ha kita tengok ni sikit weh. Ha masuk tajuk hari sini tu. Dia tak salah. Mabahatu umurin beberapa bahasa bab bahasa mufrad leh ba ai hadza mabahatu umurin bahasa beberapa perkara ha kita tengok ni 10 minit tu qaliful mar'atu menyalahi oleh para puan fiha fil umur ar-rajula akan lelaki ha ni nak ayat tu di dalam semaye ada beberapa tempat yang tak serupa ke jateng orang tinu ha kena belajar bab ni bro kadang-kadang jadi serupa bro. Baca dulu dengar eh. Wal mar'atu dan bermula getino kal rajuli seperti orang jatuh. Orang getino orang jatuh. Tak, kita ada nak dia. Ya pada nak kita. Tak, siapa? Ha, pandai lalu bab ni tak. Ya siapa? Orang sebab ya dia tak. Al mar'atu kan
Bakar rajuli. Tak. Cuma orang jantan ni ya beza sikit lah. Orang jantan ya tak bagi cumi. Kau tidak bagi cumi. Sebab mar'ah mir'ah. Mar'ah mir'ah. Mir'ah ni cumi. Sebab orang tidak ya gila kau cumi. Sengit mana hari ni? Tak ada sengit mana tu. Saya tengok kau cumi. Cek sini, cek sini. Tak. Ya gitu. Ya kita ni mir'ah. Ha ro. Ha. Mai pula. Molek ha cabut ha tok lalu. Cabut ha duduk kereta tak depan muka tengok. Saya ingat mana? Ingat mana? Mudah kawan nak cek ni payah nak mai pula kau ni pula kau ni. Molek tak lekat. Ha ro. Ha soalan kata kita ni ni PA dia. Ha bukan kita nak ngepe. Ha dah mai kata ya. Ya memang kita pakul sikit-sikit ya ro. Tapi dia tak perangai kereta ni dia suka lagu tu ro. Ha. Nah, dia dah ingat orang yang kukurak. Baik PA dia lah. Itu lah lumrah yang tu jadi lagu tu dah. Fi, supa saat ni fi tak. Wajah syabah dia. Fi jami ima zukira. Wajah syabah bagi kah. Tashbih. Fi jami ima zukira. Pada semua bagi disebut yamah. Ghaira malike istisnu. Ghaira annaha malike bahasa mar'ah. Laisa alaiha tidak boleh di atas para puak. Adhanun beh. Okey, tina tak boleh beh lah. Ha, jangan duduk bel lah. Buka speka masjid ya bel. Eh, kita baru dapat khabar tadi. Tak tahulah. Benar kau tak benar. Sungguh tak sungguh. Dah? Kan untuk siok kita putih dah. Masjid orang ni. Yuk kita apa? Hey. Allah, saya basuh. Yuk ajak kau pergi dulu lah. Oh, yuk nak pergi kerja apa? Hey. Nak bawa kita nak pergi lah. Oh, basuh saya. Rok jadi main ke masjid tu boleh. Oh. Yuk apa kajian? Oh, dia memang lah gaji jadi tok siok ni tak ada. Dia tak ada pondok pun nak makan, nak minum. Lepas tu juga. Puasa saya. Ajak surah baik dengan dia. Ajak dia, mak ayah ajak kau. Puasa saya tak. Saya tak. Tak. Alah ada kerja-kerja lain. Hak boleh tak tinggal masjid lah. Dan sebab dia kerja Johor gitu kami tu. Peh je. Peh. Kamera. Oh, dia kerja aku tu, jauh lah lah. Jauh lah. Oh, nyecah dia mempulak kata, oh, mari ambil betin tu sini tu. Oh, ni kau pergi berak tu. Oh, tak ke. Saya kot dia. Oh, dia rajin. Rajin, mengaji, gapo, mengaji. Kita pergi tadi, kita tak nampak. Kita hidup mana. Tak fas. Oh, ni lagi dah tak nampak. Kata hidup mana. Betul lah demo yang ada air dia putih. Dia kata, oh, saya. Tak ke. Alah, mungkin lah kita rasa bergaji tak pada. Reh. Ngerak. Tapi kalau ikut umur boleh saya kata. Boleh tak? Tak boleh tak. Ha, sikit lagi, sikit lagi. Dia kata yakni la yusannu fi haqqiha tidak disunat pada haknya hak mar'ah azanun be azan. Jangan bereh. Karrajuli seperti orang jatuh. Kita baca mati habis dulu. Kita baca dalam sikit. Innama yusannu fi haqqiha sesungguh disunat. Fi haqqiha pada haknya hak mar'ah al-iqamatu ia akan koma. Berarti ni sunat koma. Linapsia untuk dirinya, diri mar'ah fakot sahaja. Yang maya seorang dia, okay, kau maja orang itu. Nak maya seorang dia, apa jadah kau? Allahumma Allahu Akbar. Asyadu la ilaha illallah. Haa, tak? Awli jama'atin nisa'i ataupun untuk jum'ah bagi perempuan, tak? Kau mak, tapi tidaklah kau mak supaya jatuh. Cepat-cepat kau, tak? Terus. Kenapa nak mirah, tak? Haa, kita tengok dah sikit. Asal tak cakap hati hari ni, kau. Nak aku ubah. Tapi nak aku ubah tak boleh. Maka huru je ni. Allah. Ah, kata kau. Ah, dah sikit lagi dah, baby. Fa in adhanat. Maka jikalau izin lah iya. Gitu-gitu. Azbeh tak. Fa in adhanat. Maka jikalau bela iya mar'ah li nafsiha untuk dirinya. Ah, untuk diri mar'ah. Au li jama'atin nisa atau untuk jum'ah perempuan. Au akoman ataupun komak dia perempuan kadzalika manakah ka nafs kali nafsi au li jama'atin nisa kadzalika manakah li nafsi au li jama'atin nisa. Ha, dia kata jaza haruh la iyo. Ha, ia azan wal iqamah. Ingat boleh haruh ia azan kau maknanya kalau ia be untuk diri haruh ah ha? Kalau ia komak adik dan ia komak adik haruh bro hak ia sunat sebenarnya komak sajalah. Hak sunat bagi orang tina nak semaya ni komak yo. Tapi kalau dia be, dia komak dia harus. Tapi wah untuk diri atau untuk jemaah yo. Ngare? Orang tina. Lakin tetapi la tarfa'u sautahu.
tidak mengakak ia mar'ah saw tahu akan suara yang suara mar'ah. Maknanya nak suara juga tak boleh lah. Yang ni gini, la yajuzu laha, tak haru bagi mar'ah antarfa'ah, bahawa mengakak ia mar'ah saw taha akan suara mar'ah bidhalika dhalikal adhani wal ikhoma. Dengan demikian itu, dengan beda koma. Yang ni ketika beda koma akan suara. Tapi orang kata ni, awak dah ada suara juga haru. Orang nak, oh bos, aduh. Macam tak boleh lah, jaga sikit lah kita orang Tino ni, kena jaga sikit. Naik lah kalau dia mau dengar kok, ni tak jaga, apa kita pergi ke kapung kau, okey? Allah, sudah. Jadi masa kuih comel lah orang Tino sahaja dia. Dia kata kan, dia tu bizalika fauqama, lebih daripada barang yasma'u yang dengar lah ia ma sawahibaha, akan kawan-kawannya, kawan-kawan bagi mar'ah. Maknanya itu orang panggil degah. Degah-degah ni sudah, maknanya ya be atau ya komak tu lebih daripada guriyo. Ada 10 orang, okay? Tapi ya komak lebih pada 10 orang orang dengar. Hak tu tak boleh ramir be. Tak boleh lah. Maknanya hak kak bolehnya komak untuk kau daya dengar atau bebe untuk kau daya dengar. Nah, kat tu luar ini ngomir be. Kita sambung semula lalik-lalik deh. Pasal sakit kepala adik, permeh pula kau. Kau lu adhan wahuwa afdalu minal iqamah. Ha, katulah, rasa tak sihat. Wallahu'alam, subhanakallahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okay? Allah.